Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki ngendikane Kanjeng Nabi ini termasuk jima'u akhlaqil mukminin, termasuk apa kumpulane akhlake tiyang mukmin iki niku wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi napa. Haunan, haunan iki maknane hayyin-hayyin niku gampangan, apa-apa ora dicirok-cirokno. Sare dinya wong iso anggap bae nyabari untuk ganjaran wis kok gampang. Kula gadah sanad, gadah bukti tengkefiaan wonten cerita tiang soleh alim kila ni Ahmad bin Hanbal wae jelas tiang alim tiang soleh wonten janom nyeluk ya Ahmad ta'al ila baiti, nanti kamu ke rumah saya sekarang. Beliau datang, ketika sampai rumah itu pemuda tadi bilang la hajata libik farji ila baiti, saya tidak butuh kamu, silahkan kamu pulang lagi ke rumah kamu. Balik-balik kita sampai rumah, pemuda tadi manggil lagi, ya Ahmad ta'al, ayo ke rumah saya. Ya balik mah, sampai tiga kali. Ketika sampai tiga kali dan beliau tidak tersinggung, ya asik aja anjay saja. Ketika anjay saja, sesuai tanong ini janggal. Bagaimana mungkin Anda seorang ulama besar tak panggil tiga kali datang. Setiap Anda datang tak usir, ya engkau pulang lagi. Kau tidak tersinggung. Jawab Imam Ahmad, lho cung aku ragu urusan mbek kowe, aku urusan ku mbek pengiran. Jadi nak diundang tombol ku teko, lagi ngundang ku ya teko, kon mulai ya mulai. Jadi aku ragu urusan mbek kowe. Paham? Karena aku nyabari rohin ra krono akhlake ape. Ini urusane perintah pengiran nyabari wong dhaif. Paham? Jadi aja GR, tapi aku aja GR. Paham? Ora kok berhubung aku api, bapak seneng orang-orang, paham ya, jadi kurang-orang itu sepokoknya itu urusannya benar kok sampai apa? Mengenai mangka, ayu miru dillah, wali amil akhir, fal yukrim doi faru, fal yukrim jaruh tonggo itu mangkel lalulah, itu urusannya pengeran, si ngongkon api itu pengeran, cocok-cocok ya pengeran sini termasuk bujo barang iki kecewa lan kon wasirun nabi ma'ruf tata prakoso kes kon merem piye wae penapik mek napa ora perkara masuk gaib iki tapi perkara napa perintahe napa pengiran. Dadi wong biasa transaksi mek pengiran, ngapi tonggo ya perintahe pengiran, ngapi tonggo ngapi tamu ya perintahe pengiran. Lah nek nganggo hukum sosial timbal balik, tamu prospek mbok hormati, ora prospek gak mbok hormati, sampean kok mung PKI berarti opo-opo ukurannya napa materi? Materi disebut lare wong-wong ape ini mesti dunyo tenang mawon. Nggih, tenang mawon. Gara-gara ini kabeh berdasar transaksi mbek apa subhanallah napa. Mane kowe iku lajeran kok ora tersinggung. Lho, cung kowe salah, aku ora urusan mbek kowe. Aku urusan kowe mbek pangeran. Dawuhe pangeran wong nek diundang tonggo kon teko, lagi ngundang aku ya teko. Kowe ra butuh kon mulai ya mulai. Lah kok utang nek ya teko meneh. Dadi ya seneng aja nuruti perintah pangeran. Ana kiai sing di makam mulu. Ngenyek wong kok ora ngergani kiai kualat. Sama atir nanti cara makam wali ini wae amatir. Gak ngarah mlebu teng Zimratil Aulia papan atas gitu di cara buat nanti ID ini, kita orang mau tamar ini lagi tombol. Mengani kalau ngaji tentang beri seneng, biawai sih cikulah sing sowan dengan. Mengani kalau mulai telat tetap sopan, biawai sing petol wes sopan di bang sing kisowan di bang. Jadi gak iso sampai biar aku sopan sampai yang senang senang sama ini dulu. Gue Mustafa tak ada khusus sopan gue loh. Kalau saya ngalim teko, dia ini tengok tengok nih ngomong. Gak ada kurang ajar tapi. Lah alamate wong apik ku haunan. Haunan iku digegam. Terus sebuah hadis Nabi ngendikan khafifal maunah. Ciri utama wong alim sing apik utawa wong apik khafifal maunah. Ringan biayane. Ya ringan ya ringan ya sapa ngaji sing ngaji ya. Serasa podium 3 juta lampu LED laser pokoknya repot wong apik mulang aja biayane ya akeh iso ora usah repot. Ciri utama yang saya termasuk khafifal maunah. Apa biayanya ada nopo? Tinggi itu masuk ciri utama orang api khafifal apa mau nanya siapa apa itu gampang. Sebab itu khotobah mulia itu nak kalau salah
nak diomongi wong bodoh sing ora nyambung ku dene ngambil sikap sing selamat. Kalau ini saged sikap, saged dawuh. Ngene hadis-hadis kata ya qulu hakata wa hakata maknane bersikap. Kalau kamu menghadapi tiang-tiang pintu, niku ngambil sikap sing aman, berarti aman dari dosa. Masyhur cerita-cerita para nabi, cerita-cerita para wali. Mbok kecewa koyo napa nggih. Ya sekolah orang apa pun ya itu tadi. Wasfir wa ma sabruka illa billah. Napa wasfir wa ma sabruka illa billah. Itu ya sabar. Sabaran ora ana liya kecuali atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ora krana nyabari wong wis pancen Allah ngutus kita ken napa. Ya ampun kadhi macam-macam kecewa macam-macam menen dunia ini kecewa. Kira-kira kecewa ya jauh urek bang. Jadi yang guru-guru pulang akan dan itu nyawa nih kecewa. Karena arah kalau kecewa jauh nopo jauh urek. Nah, tapi kena akhirat kecewa malah nyorok dari satu obat. Dibuat non rokok kecewa, kecewa kok bae pangeran. Ternyata aku dibuat non rokok wah ya tambah suwe ya tambah nopo suwe. Faham gitu. Terus tiang-tiang saya ini termasuk alamat yang ngoten. Masyhur kula gadah cerita kata tentang kenapa fi'lul akhyar, perilakunya orang-orang ini ya tambah dimaki-maki, tambah ada masalah, tambah dia dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wonten cerita begini hadis sahih, saya pastikan hadis sahih. Wonten tiang niku ngutangi kanjeng Nabi, dipun kanjeng Nabi nggih kadang ya aneh. Nabi niku kan gadah mantu kaya raya jenenge Utsman bin Affan. Juga punya donatur kaya sekali, kaya Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, itu kaya sekali. Tapi kita tidak pernah tahu maksudnya kanjeng Nabi, kadang diutang. Ya terus ditiru sampean barang itu ya roh. Nah, tapi itu ya unik, kadang ya utang. Apa yang berkompir so, sebagian umatnya utang, seneng utang, si soleh-soleh lah itu ya diutang. Ngurus-ngurus masjid itu ya kok diutang, kadang di masjid barang itu utang. Serepet. Ini itu utang. Utang niku orang kesahur-sahur ke Nabi, itu pulau raro, makanya saya bilang raro. Padahal Nabi kewi donatur kaya-kaya, tidak tahu saya sirinya kenapa Nabi tidak minta atau apa, tidak tahu. Ketika beliau ditagih, wa akhladalahul qawla, sampai dimaki-maki akhlad itu di Nabi ditagih secara keras. Sayyidina Umar Abu Bakar tersinggung mau disahur dan mau dimaki-maki orang itu. Sampai Nabi, gak fa'inna li sahibil haqqi maqawla. Ben, pancen wong ngutangi ku berhak ngumpat. Dadi kowe wani dadi kiai ngono. Dak fa inna li sahibil haqqi maqalan. Wong ngutangi sing nyaur terlambat ku berhak nopo? Ngumpat. Dadi berhak misoi. Dadi misoi tapi ya, tenang mau. Ternyata orang itu orang Yahudi yang pinter sekali, dia pinter sekali. Saking pinternya dia itu, dia melihat wajahnya Muhammad sudah dia jelas Nabi. Dari segi perilaku yang sekian kriteria yang ia yakini, yang ia pahami dari kitab Taurat itu Nabi, kecuali satu, yaitu dia baca walam yazid jafa'ul qaumi lahu illa khilman. Dan di antara ciri Nabi itu kalau ada kaumnya yang wangkot, yang angkuh, itu tidak akan menambah Nabi illa khilman, kecuali Nabi itu tambah baik. Dimaki-maki Nabi hanya senyum saja. Nabi ngutus sahabat, utangnya pedet. Pedet itu ya anaknya sapi kan jalan. Jangan pergi dong, pedet. Kalau ya rara apa pedet, anaknya untung mana rara jenengnya. Film-film contohnya sapi wae yang rara jenengnya nama. Timbang korban sapi wae ini yang itu Pak Islam seling. Enggak mau bujuk nih wong, perkara nih, sing korban nih wong, sing bujuk nih wong. Wong sing lanang sama ya lombok. Awal hasil terus di sahur bisa ya kita ora ro Nabi yo unik. Nabi ngaram lo riba, riba itu misalnya utang 1 juta dibayar 1 juta 200. Tapi Nabi nanti utang pedet bayar tadi terlambat dibayar lo sapi ya suapet apa tuh pro terus utang jiran pedet dibayar sapi. Jadi khair hukum ahsan hukum kodohan api-api ya uang diutang nak nyaur di luar. Saya ini udah didali dia rentan mirpah gitu. Nah cara kula ya setuju. Setuju wong itu bisa ngaji. Mereka wong sing anti riba itu ya medit tenang. Ya sing anti riba gitu.
Wong sering diganggu para kiai, para santri. Wong utang kurang-kurang ngajari wong, nak gak gelem nambahi. Cara kula ya dosa. Tapi nambahi nak atas nama riba ya dosa, padha dosaan. Ya sing ra dosa ya utang. Sampeyan tak contohno, ben sampeyan ben ngerti hukum. Saiki aku diutang Ruben, sumur kemungkirannya kecil ya 0, sekian. Misalnya contoh itu. Aku diutang Ruben 1 juta. Saiki ulang apa itu? September. Saiki tahun 2000 itu, 15. Diutang 1 juta. Saiki emas biro, iya pak? 500 ribu. Bareng, aku reso nyaur sampai 2 tahun. Tak sahur tetap 1 juta. Padahal ketika aku utang Ruben 1 juta itu emas 400 ribu berarti untuk emas bintang 2 gram setengah. Setelah 2 tahun uang 1 juta itu tidak cukup untuk beli emas 2 gram setengah, paling hanya dapat 2 gram. Berarti kan rugi Ruben karena uangnya mengalami penyusutan. Paham ya? Itu kalau sengketa jelas, memang digerus emas kalau sengketa. Kalau tidak ada sengketa, saya harus tahu diri. Apa meneh misalnya Ruhin nagih kula tok Rembang. Misalnya gara-gara saya terlambat Ruhin nagih saya ke Rembang. Berapa kali dia umbal? Misalnya beduan naruhan sak umbalan. Entek pinten nih? 100.000 kan? Lah Ruhin seneng mangan umbalan murang marung. Umbalan teh akeh kan. Berokokan mangan, beribu glegeken mangan meneh tiap terminal mangan gitu. Kan tambah ngentekno dunyo. Padahal dia nagih saya sampai ke naruhan, salah saya. Misalnya dia nelpon pakai pulsa, salah saya. Kok terus tak sahur pas 1 juta itu alasan gue apa coba? Nah makanya Nabi punya sisi itu, khairukum, ahsanukum, khairukum. Tapi Nabi ngalalo riba, ya orang mungkin piyawai nambah itu riba. Terus orang fakir itu terus fatwanya ini. Jika nambahi tanpa akad, ngekei bebunga, ngompor apa-apa. Lah akhirnya diakali agar ngeluai jadi ngeke ya kok bunga jadi sebuah kono lah khila-khila macam-macam. Tapi yang jelas yang gak gelem riba itu medit, masalahnya membela orang medit kan ya dosa, medit ya dosa, riba dosa. Lo nanti dibantah bagi ayah, nanti lo nak riba dosa iki lo nak gak riba model ngono, itu malah resonya utang. Misalnya lo agak cilik, diutang 5 rupiah kok nyaur tetep 5 rupiah, boleh pecahannya 5 rupiah mas raiso gelem-gelem kan nyaur 100 rupiah, itu enak ono, berarti riba biro, sangat pula 5 rupiah paham ya? 100 rupiah mas rafayu, disaur 500 rupiah berarti riba 400, sangat pula 5 dan lainnya ulama-ulama teng Al-Azhar itu silap nak nyaur utang 10-an tahun itu bedarannya, kan ngekrus semua. Itu disebut wa intu betum falakum ruhusu amwalikum latad limuna wala buslah. Kue tahun pitung puluh diutang Ruben 500.000 di saya harus didolok pedet. Kalo cek ilang kayak cilin wangger ono tanggane sunat itu didolok pedet pak dini cek rukun didolok pedet payo tolong 100.000 di gue sunate ponahane 10 tahun kemudian sunat uang pas tukaran ya alhamdulillah pas tukaran karena tukaran ditageh wis 30 tahun dorong puluh tahun dibayar 100.000 untuk pitiknya mempedet itu saya ingin 1 juta. Ayo kita nak fatwa ayo utangnya 100.000, sahur 100.000 kacek 10 tahun untuk pedet untuk pitik untuk pitik saya sangat sengketa itu pun rumit lo bulat balik di suami tiang sengketa itu dia orang loro semua lalu gus disi utangi pedet coro di anak putu wis piro jajal pedet itu gus waktu ada umur jari sing ngutang, ya nak urip, nak mati serempet ya nak urip nak mati ya tak omong ya, aku gelem mutusnya syaratnya kayak kudu langsung rido, nak orang arah rusak ya menurut saya sih, siap rido aja mutusnya jenengan, itu kok ada pedet meneh kapok, tetap itu juta di kurus emas orang gelem, ya itu kok ada pedet meneh. Tapi sing utang tetep ra trimo, sing utang tetep ra trimo, dhaen tetep ra trimo. Muga tak rumati tetep diputu Gus. Dia bakas putu kan.
Pedet itu selingkuh macam-macam malah akeh to anak. Pedet titik cepet dong, do selingkuh. Wah, turunannya kurang pikiran. Aku tak omong ki ora usah bayangno ada. Pedet itu nak kawin ora nganggo wali dadi hasil zina. Kok pakasan anak-anak yo. Paham gitu, terus macam-macam. Jadi sing darani wong sopan itu termasuk sopan dalam membuat hukum. Ya dewe pangeran wong nak riba iku kon tobat wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mukminin. Lah nak tobat ku wa in kuntum falakum rusu amalikum. Nah ya tobat ku entuk Rasulullah. Lah Rasulullah ku bedarane yo dikrus emas. Wong saiki ora ana krus liyane napa? Tapi sing kergo standar, aja paling dhuwur, aja paling napa. Uang dari tapa itu ya, yo tak kurus emas. Lo mungkin ada kurus sapi nu, yo rafet. Sapi nu, yo kadio kadio ya lumayan tapi, masa aku apa kurus sapi lah di bang rupiah, di bang nopo angka. Baku lo, namanya Kiai Sidik, di bapak sini Kiai Abdul Rahman, buyut kulo. Di kurian kaji pun tak 16 sapi, sapi kubut di. Sak kaji nak. Dia nanti ngajak nom, misalnya di kurian tak 16 sapi. Istilahnya nak dihutang sak kajenan 16 sapi nak sapi sitok 20 juta ping 16 juta. Saya hitung no. 2 kali 16 32 berarti 320 juta. Pola wale zaman saiki kaji mau 40 juta itu disaur 40 juta mau 320. Wong dhisik utange sak kaji. Jare warise sing utangi ya 320. Jare sing utangi ya sak kajina. Dadi kadang malah mlorot, nak sapi ku mlorot. Paham ya? Cara kowe dadi ulama dadi hakim mutusno sing ndi? Lah enak ora tau ulama ngene iki ora tau mikir. Tapi nek ana wong hukume do kecangkeman, hukum kok ngono iku ora riba lah ora tau mikir kok kecangkeman. Mungkin sing mikir budi ora kecangkeman. Jadi nak melorot ke milih ini. Misalnya utang sak kajinan zaman itu ke milih fatwa 320 juta untuk 16 apa? Sapi. Apa milih fatwa digendeni kaji saiki 40 juta ya. Mau ngutangi gak gue istilah sak kajinan orang jumlahnya sapi. Raiso tau sampai? Milih sapi, mau ngutangi sak kajinan gue milih sapi. Emlane ulama iki sampeyan Gus Warga iku awal, perkarane ora melok gadi, melok ngukumi. Nek salah disalahno wong akeh, pengenan mah salah. Lan jeng benu tengene hadis afadilul ulama, fadilul ulama iku. Wali Gus Warga dibaro wae pengenan. Aibal auliya adkhulul jannah, wali Gus Warga. Wong sing jihad mati syahid ning Gus Warga. Kecuali ulama. Pas ulama iku dhewe pengenan kif. Delok tengene kitab-kitab tengene. Ya. Hei ulama, kamu ndak boleh masuk swarga. Kisu kon mandek. Inna manzilatakum posisi kamu itu biman zilati ambiyai. Fasfa'u liman situ. Kamu itu seperti nabi saya. Jadi kamu berhak memberi syafaat yang kamu kehendaki. Tapi saya pastikan aku langsung milih suarga. Gak riso balik malah repot. Gue lagi rugen pojok. Jadi aku gak roda lane malah perkara kan. Jadi sama rasa arep-arep. Kemungkinan aku tetap oportunis. Artinya. Tapi gue tenang aja, gue pengiran lem-lem lebu banyak kan nyapa hati sih ya gelem-gelem akhirnya kan ya nyapa hati ya mau dipeksa dipeksa kan gue jangan lihat jadi ulama yang dunia itu nanggung umat nanti teng suarga itu cek kan gue mau bidol-bidol juga ya tapi itu bagus dan sama harus percaya sama hati syafaat piye wae Allah tetap pengiran yang akhir. Lalu kulo nu rasa seneng dalam hal ini kulo rasa seneng bi Mu'tazilah. Mu'tazilah itu berpendapat orang kalau mati itu sudah finish, amalnya tidak bisa dikirim. Sama nu jangan tahu naik Wahabi, tahu Muhammadiyah, tahu PKS, tahu RDI, tidak usah. Saya ini ulama, tahunya khazanah zaman dulu. Sama jangan memprovokasi saya melihat yang sekarang. Kata sini kulo ngomong kunut, kulo ini ulama, Roy kulo ini Imam Syafi'i kunut, Abu Hanifah, tidak kunut. Hisab sama ruyah tahu saya Imam Syukri percaya hisab yang lainnya percaya ruyah. Jadi ulama itu jangan didorong amati yang sekarang. Ulama itu ya ngerti ini sanad zaman tahun 100 Hijriah 200 nopo.
senengane kok provokasi wong. Wah. Senengane kok provokasi wong kon komentari zaman nopo? Sak pintu tapi. Mu'tazilah itu berpendapat karena Nabi ngendikan wong nek mati ku finish. Misalnya mungkin wis mati yo finish ngamale wis ora iso dikirimi ngamal. Yo ora iso dikirimi ganjaran. Mergo ben nopo? Sehingga mereka menolak syafaat. Menolak nopo? Ora iso Kanjeng Nabi nyafaat. Wong wis final kok disyafaat. Sing suwar neraka tem neraka sing swarga suwar. Kemudian ahli sunnah itu menolak karena ahli sunnah percaya hadis syafaat. Hadis syafaat itu sahih dan mutawatir. Syafaatnya Rasulullah, syafaatnya para malaikat, syafaatnya para ulama. Alasannya ahli sunnah sederhana, karena Allah tetap Tuhan. Yang namanya Tuhan tetap sifatnya abadi. Termasuk sifat abadi ini Allah yang aluma yasa. Allah raiso diatur di akhirat. Kowe raiso dikte pangeran Gusti ini sudah meninggal kok amalnya tambah. Gusti ini sudah meninggal ini sudah di akhirat kok dapat bonus sama lalasannya apa? Wong pangeran kok warai, pangeran ya palu napa? Mayasa. Nak jenenge pangeran tetep pangeran ning akhirat ya pangeran dari ahli sunnah lho wong pangeran kok mbok akhirat. Apa akhirat itu tunduk pangeran apa? Pangeran sing tunduk akhirat. Terus sampai kok acak undang-undang menurut konstitusi akhirat. Bahwa Tuhan harus tunduk sama aturan akhirat, bahwa orang itu sudah tidak boleh mendapat syafaat. Tidak bisa seperti itu. Pangeran ben tetap pangeran. Dia pangeran ben tetap pangeran. Tetap ning kono ya fa'aluna wa ma yas. Lha iku sing paling medeni. Yo medeni bagi kita mesti. Termasuk medenine ngeten, iki sing hadis sok ae kurang. Wong mlebu swarga yo dablek-dablek. Aja bayangno Nabi sing swarga kowe-kowe kan yo dablek-dablek. Ngawur tenan. Saking ngawure ora roh kebutuhane. Jadi barang lebih suar kebleng langsung ngeloni widadari yang buka ya bariku makan-makan pangeran sendiri suar kebleng rati musid barno ya sebuah terus makan-makan minum-minum hidup gue kan kira sebab ini suar kebleng untuk bojo widadari agak ya gue serang soleh ini dunia di bojo kadang rayu atau ayu cerewet mulanya diganjar widadari menjadi problem yang soleh itu kan arah bojo nelek yu ayu nopo cerewet, nak kau nak aguento, bokong, kemilah di, milah di, orang milah di maksudnya, apa milah yo ayu, yo neriman, yo pinter mau bek kue, aneh, semua lara mungkin, nak kita mau menuhi syarat itu, faham ya, tapi pangeran tetap pangeran dua. Akhir wong swarga iku lali. Sange lali iki tak kok ngene iki pangeran. Ya ahlal jannah. Apa kamu sudah puas masuk surga saya yang begini ini? Kulo aja apal hadis e wa ma lana la nardo ya rabbana. Bagaimana kita ada puas, kita sudah punya apa saja. Punya istri banyak, punya apa-apa saja. Seri pangeran. Lho kowe ora butuh ridha iki ku piye? Iso wae tak usir sangga swarga. Wah panik. Mungkin wakku bagaimana ke momor pura kula nuwun gak sowan sing duwe langsung lan sing bener wis warga sowan ge wah parah sampean guys tapi ora apa-apa wae maklumi wong bingung dadi wis bingung wis warga akhirnya Allah lagi diumumno ukhillu lakum ridwani fala asqatu alaikum abad saiki tak umumno ning kowe kowe ku tak rindu ni lan aku ora bakal gedeng kowe selawase lagi ahli swarga sujud ya Allah saya tidak pernah sesenang ini mergo wis dijamin ora bakal dibendu tapi gek mau ora roh tetep men kelon wae Pak iku nunjukno nak pangeran tetep pangeran ya nak pangeran tetep pangeran masih iso ben ning akhirat Allah tetep ya aluma ya paham piye maksud e mergo pangeran ya tenan tak warai sampean semua sampean ngandel kula selagi ini rong alim kados kula kudu ngandel sih. Engko gak apa-apa nek nah, salim beda ora apa. Sampeyan ora ana wong Jawa kadang ra ilmiah, bae wong Jawa lah. Tapi kok kan gak jenis sing ra ilmiah. Nek cara usul fikih tak warai ilmune ulama. Halil khitab, halil mutakalim dakhilun fil khitab amla. Apakah mutakalim itu masuk khitab apa amla? Wal asoh lah tidak. Nggih. Jadi misalnya begini, Allah punya aturan. Nah, wong Jawa kan ngene, wong iso ngongkon ra iso nglakoni. Itu sebagian wong ngongkon wong pancen kudu ra nglakoni. Nek cara usul fikih sampeyan aja anut kula to ya nek wong ngalih.
misalnya kalau ngomong rugi begini, hen, kono lo moro Malioboro, aku tuh kono bakso, aku ngomong kan, hen, aku tuh kono bakso di Malioboro, kulo jadi apa, Amir, utawa Mutakalim, terus rugi moro Malioboro tuku bakso. Yang namanya mutakalim, yang merintah itu tidak masuk kena kita, ora iso rohin ngongkon-ngongkon nang nglakoni dhewe. Ya ora iso ngongkon nang nglakoni dhewe. Misalnya aku di santri rohin, hen, sumurku keduk. Ngongkon-ngongkon nang nglakoni. Lho nek aku sing keduk jenenge ora ngongkon. Lah nek wong cur, wong ngongkon kok ora iso. Ngapa? Lah sesuk nang ngene, mos kowe sedo apa lebe aku? Ya sudah kau diwi lah ya, kacau kabeh toh. Jadi ada masalah di mana Amir gak perlu ngakoni. Paham ya? Tapi jodiru lah ya, gak. Artinya ada beberapa masalah yang pancen Nabi yang mutakalim gak usah. Jadi nak Allah mutus, mau sekali sholat, ya sholat piambak. Ya tak, pengiran juga kan sholat, lo goblok. Paham ya? Kanji Nabi ngedikan cung umatku kabeh sallu alaihi aku mau selawat ning aku jenengan piye apa mau selawat. Yo kacau blok goblok. Lah wong Jawa senengane nek ana perintah iku kudu nyontoni yo ana sing ora kena dikae conto. Nek pangeran perintah terus kon nyontoni ngono. Paham ya? Lah artine ngene nek pangeran perintah kuwe kon ngamal ning donya perkara ning kok ning donya iku kuwe nek ning akhirat ora iso ngamal yo bener jeneng akhirat ora iso ngamal. Kowe salat ning neraka, golek masjid ning neraka. Lha mau tazilah sik gobloke ngono ya ora ora jane ning akhirat ora iso ngamal. Kene neraka ben ngamal apa? Sedekah ora ono butuh dhuwit. Tiap salat golek masjid kangelan wudu ning dine neraka. Paham? Dadi nak pangeran merintah, pangeran ra mlebu kita, mergo pangeran mutakalim, mulane ra kene. Lah Mu'tazilah ku nganggep hukume pangeran pangeran yo kena berhubung pangeran ngendikan sampeyan wong mati wis ra iso ana amal. Pangeran kudu tunduk ambe aturan berhubung wong sing merintah kok kudu ning dinggon sing merintah ora kena. Kita paham ya? Lu paham ora tuh tenan iki. Paham ya? Tadi bisa ada rukian, bisa ada kongkot bujuri. Duh, kayak maca aku buta. Kok maca aku? Kon maca bios kritik mereka. Mulane wong kudu ngaji usul fikih, paham ya? Dadi apa mutakalim dalilun fil kitab amla wa soka ya la mutakalim ora mlebu. Mbok kitab yo repot. Wong lawan sering diamuk mbek anak kula. Anak sekolah loro wae ora jadi bapak nyuruh sekolah gak pernah sekolah. Perkarane muangkel gak kadang tangi turu berdolaran ke sekolah. Mangkel cah cilik, orang tua seneng berkenalan di lapsan apa? Sekolah anak misalnya kira kayak gitu, Rukin kongan anaknya, cok sekolah PAUD. Terus Rukin mana sekolah PAUD, yo gede guru nih. Ngone kok raro, blok, paham gitu. Lah wong Jawa senengane muni wong ngongkon kok ora iso. Lakoni yo delok-delok ngongkone lho. Ana sura, ana masalah sing wong ngongkon kudu nyontoni. Ana sing ra iso malah kudu ora. Paham ya? Paham. Lah Mu'tazilah ora roh ngono niki ora roh. Mbok iso ora roh. Ya kuwon, iso ora roh iki kumpul iki. Amalane jari Said Jabidi sing aran Ihya. Nak ono hadis syafaat, ono hadis Allah ning akhirat iku ijek kaya-kaya duwe aturan, iku normal mergo Allah ora tau kena kita. Kok malah Allah diatur mek konstitusi. Adi ART ya mau KUHP, pokoke wong nek mati urung tobat kudu ngene lho. Pangeran ora iso kudu ngene-ngene, pangeran tapi apa lumaya. Samane ahli sunnah nak wa mayyamut wa lam yatub min dambihi fa amruhu mufawadun dirobi. Ahli sunnah wis ra melok dadi pangeran tenange ana wong mati kok urung tobat. Hukume piye? Mufawadun dirobi mbo urusane pangeran. Dadi ora modal ahli sunnah wong ditakoki ora roh. Mbo cari sing duwe. Dadi misale ana wong mati ngombe oplosan. Cara ahli sunnah nyolati, tapi matine oplosan Gus, oplosan sing mari mati. Sing mari mbun neraka ya ora roh, iso wae mbek wong disepuro. Kalau lebih apik timbang ramati mati misalnya.
Lah ana wong mabuk ora mati-mati ngelo-ngelo wong ning dalan to nggih. Akhire ana kecelakaan akeh mergo mabuk ora mati. Mati-mati. Iso wae sing mati luwih gampang disuwuro mergo jelas kan mengakhiri kejahatannya kan. Lah sing roh sapa? Nanti balik sing roh sapa? Oh, fa'al sunnah paling enak wa yamut walam yatum min dambi fa amruhu mufawadun li roh. Ya sembuh sane pangeran. Lah sane lan akhir. Paham ngeling-ngeling, jadi cara usul peke, mutakalim, waradahilun, tahtal. Kamu tak misalnya aku ngadani Mustafa, Mus santri ini, kandani ini, cuma saya belajar, cuma saya sergap. Ya mesti wae kiai ini, semua-sama yang mendina meduk hitamu, ngedidong anaknya, ngeketara bujun ini pasar. Terus santri ini kok protes, Pak Yai Dewi saya bisa tahu sinal. Men gunjaan mbok nyai ning pasar. Yo edan kabeh blok-blok. Nek edan kudu nemen-nemen. Yo la iya Allah ku sing ngendikan sing pangeran kok terus ngendikane Allah mbok go ngukumi. Allah sing ngendikan cung kowe nang amal. Mergo kowe nek mati ra iso amal. Terus Allah diatur nang akhirat aja ngekek syafaat ini melanggar konstitusi. Waduh bar. Mohon saya tak menpercaya ahli sunnah apa mutazilah. Lagi kan, lagi berdaya atau mas? Ini kan tak didik jadi ISIS, Mustafa. Kemudian ini ekstrim mas. Cuma orang kewagang jadi ini yang tadi. Faham ya, jadi khitab, dia mutakalim, gue gak perlu melebu. Nah misalnya sampean tak kongkongin, aku kebawa saat ini. Ya sedih nih, tak kongkong. Mutakalimnya juga usah kena, kenapa? Tapi nak cara Jawa itu waras. Pokoknya nak mau ngongkon itu bisa. Ini ada masalah-masalah yang orang ngono, tidak semuanya begitu. Itu pentingnya ngaji, itu pentingnya ngaji. Makanya sampean kudu yakin ning akhirat pangeran tetap pangeran, tetap ya Pak Agung apa? Mahasa. Makanya masyur itu ada orang di depan warga. Gak tahu dosa belas. Terus dosa warga, pangeran takok. Beras babi tak lebih dosa warga. Ngertes ke sini, kalau buatan nanti maksiat buatan nate buatan ibadah betinengan orang yang ke swarga kerana rahmatku buatan gusti kerana ngamal kula dia ra terima orang ngamal tidak dihitung dasar abid bintu yang mengaji ibadah orang ngebintu atau ngaji terus pangeran yo ra kerana fadlku buatan gusti kerana ngamal kula tenan kerana ngamal lagi yo gusti ini swarga bolong puluh tahun protes ya gusti jari ini swarga selawase lah kula kok swarga bolong puluh tahun jari ini kerana ngamal ngamalmu bolong puluh tahun ngomong umur bolong puluh tahun. Nak suwargo kerana ngamalem ya sesuai ngamalem ke umur 80 tahun berarti ke ngamal kan mau 80 tahun ya 80 tahun kan jadi ini suwargo selawasi Gus lu yang selawasi rahmatku nak malam ra cukup nangis nih buatan Gus tinggi mohon pun kalau suwargo kerana rahmatnya jenar gak aku kecewa rokok dari pengiraan aku kecewa bar lan nek ana dadi wong alim sing ora antes kula kula mboten purun khusyuk rugi lan swarga krana fadl dak khusyuk bareng lan nek tak wong kujur iki ora khusyuk lan wis swarga ora krana khusyuk krana fadl rugi no khusyuk nemen-nemen malah kesel tok. Nah misalnya kula khusyuk omongan Bung Mustafa hati-hati terukur ketemu Mustafa assalamualaikum sebuti kang Mustafa sehat-sehat banget. Ngentek ro wektu. Agri se urip kelar kaji ayo sehat. Nek setruk ae ora ngaji ora kok repot kok tak takono sehat ta ora. Repot dong swarga padole napa? Apa? Kene nak yakin swarga krana ngamal urip pemolong-molong tapi swargane. Sing enak sing ning neraka. Tak nakal-nakal wong kan ya 80 tahun. Berarti nerakane ya kudu. Wah, yang rusak kabeh kan. Lan itu ora disunah ku swarga ifadole Allah. Mlebu neraka adile Allah. Krana apa ya ora ora pokok istilahe ngono, pokoke ngono. Fa iyu sifa fi ba'dil fadli wa iyu addif fa fi mahdil ajl. Ya wis padha ora ora. Lho ora ora iku gak eh mung menungso kok maksara. Malah bintu menang, kadung ya kusok. Lah terus piye Gus mesti ini? Ya ora ora. Lah kok ora ora piye? Lu menungso ora ora iku biasa kok kowe janggal. Wong ora pangeran ora kok geger. Baguslah kita ora ora wong trimo menungso. Kok malah maksara ora.
harus kita pikir sampai ketemu. Lho, orang ketemu ya ora apa-apa, manusia. Sing wajib pinter ku pangeran, goblok-goblok. Lah manusia ora ketemu ya ora apa-apa. Mulane kula mikir matur, ana wong diutang kepenyak ora iso, iso ya ora apa-apa. Utang ora iso. Manusia kok ana apa? Iso. Senane kok dituntut. Pak Yai harus kan jelas. Lho manusia ora jelas ya biasa, jeneng manusia arpo ya ora kesampaian. Lari kulo ya ora jelas ngeten iki. Wis tak ajar kan wis tak elmo iki. Kulo iki eling riyen Bapak Nurien nggih mlarat semu Kyai lah jeneng mlarat. Jadi kulo lah iki mlarat to kulo. Sugih sampeyan teman kedunyan. Ibu, anggere ibu duka perkara apa ora kesampaian Bapak. Nek kulo iki ibu niku aneh. Lewat ngaku ora pangeran kok apa-apa kon kesampaian. Ayo normal lah itu ora kesampaian. Sampai saya kita ajar kan dengan anak-anakku. Teng Hasan, teng Fiha, cecile tak ajar. Jadi nah, kalau diprotes bujuk kulo, wais, aku itu aneh pak. Muda Tuhan kok suruh kesampaian. Jadi aku di pembelaan kata. Yes. Anak-anak itu tak lantai tauhid kelas tinggi. Sing untung no kulo maksudnya. Jadi ini prospek cara kulo ini prospek. Beda tiga ayo ngono, orang sama maksa khusu, maksa ideal, maksa rawan, maksa roh itu biasa. Jadi kira perlu ngerti, supaya nasib kupi ya, ini suarga tamu roh, kok ya perlu roh. Yang penting di suarga orang roh ya, paham ya? Penting di roh dan di suarga. Kira perlu roh, yang penting di suarga, malah kepengen roh. Paham ya, terus itu termasuk haunan, jadi gue happy, senang pengiran. Senang pangeran sih, utamanya mau coba tasbih, mau coba tahmid, pokoknya urip senang pangeran. Lu serau sama mikir mopo, benau mati kusnu khotimah, tentunya kok mikir sombeh. Jadi wae sholat sholat, wae seneng, seneng happy. Paling enggak gue enak happy, tak kok pangeran itu pantas. Karena kayak merengut, tiga rido ya, mabar bumiku. Gue rido, sawangannya be rizkiku, kok merengat merengut. Lalu gue pilih seneng, alasan gue setunggal. Gue gini hati tak kok iki ya. Gue jadi uang sering guyon, mateni hati. Tumitul kulub, iya nak keseringan. Aku ragu ya nak, sangat senang gue buat pengiran. Dah aku nak ragu yang merengut terus itu raiso aku jawab tak kau pengiran. Merengut sangat nerai kelas tak gawe. Di sumber gue kita kau ini, waduh besar repot, jauh repot banget tapi. Orang terima repot apa? Paling gak nak happy kan, kita rida nih beok. Wong zina itu tidak diancam oleh pangeran. Wong koruptor itu tidak diancam. Biasa dari pangeran. Ini paling lagi, seksa sidik-sidik. Tapi nak wong rido be kodok kodok malam yardo bi kodoi walam yasbir ala balai fal jatuh proben siwai wal yakhruz min tahti ardi wasama. Wong sing gak rido be aturanku kodok kodokku boleh pangeran liane aku. Ojo manggon langitku, ojo manggon bumiku. Karena di tegur wis kok Mustafa itu kudur itu. Wis rasa kepengen bopo wis itu. Paham kan ya, kudur itu kowe. Ujung piye-piye wis kudur itu. Mergo ora ana dosa diancam pangeran, zina, maling, korupsi ora diancam ngono, tapi nak rari itu apa? Lah tentu ada indikasinya. Alamat rari itu gampang merengut. Berdak bertutut. Nah happy kan enak kan, kayak pulau misalnya ngaji berjalan kuyon, sampai lah kan enak. Terus barang mikir apa kuyon, jajal aku merenguk. Sampai kan mikir, kurang apa, kan repot. Malah repot kan, beda kiai mereka kan repot. Ada apa kok beliau begitu. Enak kan. Malah ini sahabat-sahabat ngendikan, kita boleh guru yang lucu. Yang lucu yuk, ya ini bener. Yuk jibuni minal kurok, kulu tolikin mitkhat. Kita boleh guru, yang boleh guru, yang seneng guru. Mithat itu seneng guru. Tori kil wajib, sing wajib ceria. Ada yang di guru tukang mundat-mundat ilmu sing dikek no. Wes muka-muka wong iku wes iku terakhir. Ya perkara ini mau tanya gue. Ilmu ku ya kayak pangeran. Toro kalau suka lu mau ya dunia nih pangeran. Kok berdutat mundat-mundat gue kayak gue sopo. Terus happy ya, segi bumi ini apa, ilmu ini pangeran, pangeran itu semula. Serasa harap-harap ada yang takdir, ada orang seneng, ada orang yang seneng, ada seneng, ada orang yang seneng, biasanya makhluk ada penting apa, wis harus sebelah kita dari pangeran, wis tapi benar umat Nabi, juga ada umarham umat apa? Muhammad, umat asli umat Muhammad, umat Jawa, dan umat apa? Muhammad. Nah, cara istilah rotib saksan, aslah Allah umural muslimin, sorof Allah syarral mu'min.
aslah Allah umurul muslimin mugo-mugo Allah ngadani kabeh urusan wong Islam. Sorof Allah syarrul mu'min. Semoga Allah menghindarkan orang mukmin dari semua yang menyakit. Yes, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya ini penting kula aturaken. Dadi sing diarani wong alim utawa wong saleh iku wong sing nganggep donya iki tetep bae Allah Subhanahu wa taala. Apa keihak dadi pangeran ya fa'alu napa mayat. Lha iku dicontoni Kanjeng Nabi kepengin banget Abu Thalib iku kapundhut iman, tapi Allah ngersakno. Kanjeng Nabi maksudno wahsi mergo mateni wong paling disenengi Nabi Said Hamzah malah wahsi untuk kita. Niku Kanjeng Nabi digawe ngoten ngiling-ngilingan nek Allah tetep ya falu. Ya wis wong panjenengan pengin. Tapi Nabi sebagai Nabi ya seneng ae. Lah nek kiye tenang kok donga ngobos kudu seneng. Aja malah aku donga kok ngobos darani ramanti. Cara kula sampean ngimami istisqa kok terus ra udan. Terus wong protes piye to jidungane kok ngobos. Malah kudune kowe seneng. Ya ngene iki lho dhe pangeran seneng ora itu tak dikte. Kudune kok. Lho kan kula ana salat istisqa gak mandi kene susah malah Gus kelisin. Oh kudune kowe bangga, dhe pangeran ra kena diatur kudune bangga. Lah napa istisqa terus udan kan malah kesane pangeran sok mbok dikte ora ayu. Mun Gusti ra usah udan lah mrene ngono. Iya lho Gus, biasa kan nak pangeran nuruti udan ya keben jenenge pangeran nuruti wong sing ndonga. Nak gak nuruti udan ya baro pangeran, nak ora iso didikte, ora iso dirayu. Manusa sing dhe karakter gak gampang dirayu. Ya ben tetep ya palu napa? Mayasa. Lan ana istisqa enggak ngenteni panas banter nak wis itu istisqa wae. Tapi kayak dadi kiai wis siap. Siap ra udan dadi gak nyesal dadi tenang ae. Enggak harus protes iki ora udan udan. Ya ngene iki lho ana pengiran kepen udan ora kesampaian wis ngono ae siap. Lah gunane apa ya istisqa? Ya gunane njaluk ben ketok kawula jenenge njaluk. Apik kan? Lah apik njaluk sapa? Nah pengiran kok gak nuruti aku tak pengiran kok gue jodoh aku ya mesti tak kaya ya biasa pokoknya hubungan ke pengiran itu yang alam nasir alakan apa sedro, yang artinya itu jembar damai mulanya dari kita mak ngoten mata atoka asyadaka biro wa mata mana aka asyadaka kohro nak gue jaluk kok dituruti pengiran pemeran tapi nunjuk no nak dati gue apian. Tapi nak kowe njaluk pangeran anu nuruti asyhadu kaporo, pangeran nunjukno nak zate kobar jebar. Zat sing ra iso dipaksa, ra iso diatur, gak iso dirayu. Berarti fakikun lan wa mutarifun ilaika dalam dua hal ini Allah memperkenalkan dirinya. Pas nuruti ya memperkenalkan zatnya sebagai Rahman Rahim, kalau pas gak nuruti memperkenalkan zatnya sebagai Al-Jabbar Al-Mutakab. Lho kene pangeran amin nuruti karepmu ya repot lho. Sawangane kan murahan kan namanya dituruti. Lho iya kan. Dunia itu mau pangeran nuruti karepe wong malah rusak. Walawit tabal haqqu ahwa'ahum la fasadati samawati wal ardu wa man fi. Ayo kabeh wong ben dadi presiden. Masa negara sitok di presidene 200 juta wong. Nah dituruti kabeh kan presiden kabeh. Anggere wong jaluk Gusti kula njuk bojo ayu, sak Indonesia turuti kabeh, gak ana wong elek ayu kabeh. Repot nek dituruti kabeh ora. Dadi umpama kebenaran ku anut selerane wong malah dunia dadi nopo? Dadi. Paham ya, dadi sampean kudu ngerti ngono-ngono iku. Dadi pangeran iki, lha klirune Mu'tazilah aku nganggep pangeran ning akhirat itu koyo pangeran ning dunia. Artinya nek ana aturan misalnya sholat iki rasa perkara ini yo kok yo rasa. Nak ono wong wis mati ora ono amal, ora ono ganjaran wong wis mati. Padahal boten kados hati-hati syafaat kan jelas kados kula wingi ngaji, ono wong utange akeh matur ning arepe pangeran, Gusti niki utange kathah ra iso nyaur. Ya wis dewe pangeran pengadilanku. Wingan kula omongi jogem nak ngutangi wong saleh do nak ora iso nyaur. Paham ya, nak sing ngutang saleh lho. Sekali iso nyaur bar sampeyan. Saleh wis arate ketok bolak-balik ini saleh. Kowe wong saleh kuwi kasih pangeran, wong saleh diutang ra iso nyaur. Bareng sowan pangeran bedain mbok dain mbek matin. Gusti niki beto harta kula. Ga iso nyaur. Ya wis apike pek kowe. Bareng apike dipek gak cukup, akhire eleke sing ngutangi dikek. Nggih to kena tengene akhirat nak tuntutan dolim kan apike kon ngekekno. Misale kula nyalahi rugen, apike kula dikekno rugen. Nah ora cukup elek rugen dikekno kula. Wes,
Barang ngono pangeran kan semua yang ambek sing utang reso nyaur ni. Wong soleh. Terus sing utangi dhaen yo kita kok ibe pangeran dijak mlaku-mlaku ning swarga. Barang ro swarga mewah sampai ngendikan di ayi nabiyin hadza li ayi siddiqin hadza. Niku swarga kangge sinten ya Allah? Kangge nabi sinten? Ora ora kangge nabi, liman atau sama. Kanggo sing kelar bayar, sinten Gusti sing kuat? Kowe ya kuat. Napa Gusti? Utangnya bar no, bebas no, halal no, hak adam ini halal no. Nggak mau bisa warga kan? Nggak mau pasti bebas, nggak mau bisa warga. Nggak bisa warga kan? Mereka pengirat semua yang ngambil wali yang reso nyawur. Ya orang yang rasgah, gue bisa ngadi reso nyawur, ya orang yang rasgah. Nggak mau kok takok no. Ini banyak kita lurang lagi, kalau malah dibalik dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita orang Kanjeng Nabi itu nganti kabun, itu diutang ya Yahudi tiga dini baju ini semua orang tiga di Nabi itu sering ngeritik orang utang tapi kan di Nabi itu diutang mereka gue ngiling-ngilingan nak syaratnya orang soleh itu rakyat curah diutang belas nak syaratnya orang soleh rakyat diutang belas adunya orang orang soleh apa hati ini semua orang serah kita hikmah itu orang tapi coba terus apa diutang miru Kanjeng Nabi malah ajaran apa menaik. Ya semoga itu fakta, semuanya itu. Mulanya masyur kan Nabi ngedikan makun tu ansa walakin unasa li asun aku rabakal lali. Tapi kadang-kadang diparingi lali bek pangeran jadi nopo sun. Masyur kan Nabi nanti sholat duhur itu alai roka duhur nopo asar, tapi riwayat singkatan itu duhur, nonton sindarani asar. Nabi sholat duhur namun alai roka. Dan sahabat yang bedik-bedik kayak rohen-rohen itu semuanya deh. Wah, ini nasa mansuh biasa. Berarti sesuk sholat duhur serong rokaat. Karena dalam ilmu usul fikih yang dipakai hukum kan yang paling akhir. Seweneng deh, cocok ya, seweneng ais. Berarti sesuk sholat duhur mau. Abu Bakar, Umar karena mereka beretika kan ngendikan meneng kabe. Ning dinggon ya ana sahabat sing ya cara saiki wis kok rukun ra jelas-jelas ngoten. Jenenge Dulyatin. Dulyatin wonge usil. Ya Rasulullah niki salat model anyar napa sepundi ini? Aku sirati salat amnasita ya Rasulullah niki salat pancen dirubah dadi rong rakaat apa pancen jenengan lali? Nabi pun kondur mundhok pintu gerbang masjid, mundhok pintu masjid. Nabi balik. Sempat ngendikan Nabi, ndak lam uqsir walam ansa, aku ya ora ngosor salat ya ora lali. Tapi Nabi ngendikan ngoten tapi balik. Abe balik nang masjid terus Nabi akbal ala hadirin. Terus tanya, ahakun makolahu Dulyatin, apa betul yang dikatakan Dulyatin bahwa tadi cara sholat duhur dua rakaat? Betul ya Rasulullah, memang anda tadi sholat duhur hanya dua rakaat. Ya Nabi santai mau terus takbir, ditambahi dua rakaat, ya terus salah. Ya rasa mau takut, hukumnya omong-omongan yang sholat. Rasa mau takut, kok malah tuh ginti. Terus pokoknya ngono, rasa mau takut, pokoknya ngono. Jadi kan tidak cuma untuk ansa, walakin unasa, lihat. Ya harus ngono. Ya tapi api ya tahu ngalami ngono. Kamu orang kok nabi kok sholat lagi? Mikir apa ya? Ya repot malah. Memadak no kowe wae. Ya nabi itu kudu tahu lali ben dadi sunnah. Lane makun tu ansa walakin unasa liasun. Mulane Quran ora Quran, wong lali ku ora oleh, tapi kadang wong hafid pun lali. Ngiling-ngilingan nak manusa. Mulane sanuk teru kafala kan saiki ana istisna illa masyaallah. Ono kok kok hafid kok lali. Selanya lah kadang lali, lha kok malah rapa. Yo kabeh macam manusa, sanuk teru kafala kan saiku illa masyaallah. Wo yo ono masyaallah. Wong manusa ngiling-ngilingan, tapi aja lali terus. Jadi ini udah apa lah lali terus kok gue kan kayak rosa itu gak tau lali, mencari gak tau apa lah ayo itu repot paham ya, jadi haunan termasuk ngoten itu jadi terus alamatnya wong saya menang waladina yabitu nadi robbihim sujadaw bagi amat terus tiang itu bosan aja untuk sak urip bisa nanti sholat tahajud biaya sifatnya wong apik termasuk nanti nopo tahajud. Ya ora kudu terus kok tau pisan iki. Malah kula ora seneng nek sampean tahajud terus. Mergo tahajud sampean kakean permohonan. Sampean nek tahajud pisan ora protes pangeran, jajal tahajud sak wulan. Masa kuwi tahajud terus utangku tetep akeh.
Mulanya aku ora cocok, sampe ibadah terus ora cocok. Pasti nanti kamu konversi jadi keduniaan, Pak. Ayo jajan sing tajut kuwi. Terus duwe ra duwe tetep larat. Rumah saku yo wis regep. Tajut kok utang tetep akeh. Urip yo ngene-ngene, Pak. Luar wonten tiyang nang kula kuwi kula pe tajut ora gak. Sampai katakan proposal, katakan nyesal. Nah saya kelas sampai tajut, nah orang tidak usah. Jadi akhirnya kan aku gitu, orang waktu ini jangka menunduh kampung, tajut juga. Tapi udah pulau tersengetan, nah ya itu lah. Uang cek transaksional ini kisah biar rasa tajut. Kadang-kadang lah, pendak raso turun, sujud-sujud tiba nganggur tajut. Ini malah pangeran seneng. Dadakan ibadah ini, mendadak tahajud. Ada yang kesuwen-kesuwen ini malah kakean protes. Ayo, apa yang biasa tahajud suwi-suwi? Gak biasa protes. Masa aku bisa tahajud terus kok? Kok tetap ini? Apa hubungannya tahajud dengan ekonomi? Lah Cina, jasara surat atau tahajud? Oh, sugera karuan. Ada jasara surat atau apa? Cina-cina tahu duha atau orang? Udahnya aneh agak. Mulanya Ibu Mas itu nak ada uang berdina duha, diparah nih duhamu. Duha itu seolah pimpin dua itu berdina. Tapi ada jadat kula dosa. Tapi kula dua kitabnya, Ibnu Abbas, Ibnu Mas itu nak ada uang duha berdina duhamu, diparah nih teman-teman. Duhamu. Ayo nak dukarnya, haus dia. Larian ya uang itu janggal kena opo, duha istiqomah korang oleh. Jepulnya alasannya kudu uang nak orang level KB ibadah dikonversi apa dikompensasi no dari materi. Akhirnya selesai ngomong mesti duka terus kok rezeki gini gini ay. Singkiru hati saya taku. Nah dibangun satu arah ke arah. Tapi rasa pro. Mau nangat dulu kulong kulong sengaji kada. Mau coba kulong kada. Nih sing cerita niku malah siap dulu kotir jalan itu buatan kulong. Syabdu Qadir di kitab sini Al-Hudiyah sama yang dulu, ini kitab Buduha itu cerita Ibnu Mas'ud itu melarang wong yang sering duha padahal Syabdu Qadir Sultan Al-Awliya beliau dengan kapasitas ulamanya, fatwanya begitu padahal dia ada muridnya dari rumah, ya dua mau tapi cara di muridku lo, ya di bareng no ya banyak mau, terlalu lama ini gitu. Kata si ngaji ku lo ini, ada wong orang usul-usul padahal Ustaz Hajir di sini ambil Abu Yazid Al-Bustami dikaitkan adol kedelai kan nyumbi teng nopo ndak teng sira kon mlaku ning pasar terus muridnya muni subhanallah dimaki maki Abu Yazid Al-Bustami fa wallah ma sabbah taqwa walakin sabbah ta nafsa kowe muni subhanallah ora nyucekno awakmu kowe nyucekno awakmu dhewe mergo ora siap ngangkat jagung utawa beras teng pundi Pak berarti Anda mensucikan diri Anda gak pantas nglakoni mangkul beras ning opo pasar gaya mai muni subhanallah tapi kira nyucek nawa mungkin yo iku sing mari wiridan gak usul-usul dadi wong sing biasa wiridan terus sing aku nak gak numpak mobil ora pantes narik bapak lho sing kok wiridan lha iku Allah sing sugih iku pangeran kuwi malah kok pantes ae lho wong soleh wiridan terus sawangane ora pantes diutang ora pantes melarat lho sing ora pantes melarat iku Allah mergo pangeran kuwi melarat yo biasa ae kok aneh-aneh. Dan ini kudu leren dengan wiridan, kan tetap biasa wae. Nak utake sik ngono iku kudu mari. Lah sampean wiridan muni piye? Ya goni de dak sing suke. Ya suke Allah ta kuwi. Allah kan bari kok melarat to janggal. Aku wiridan suwi kok tetap mari. Lah pancen sing wajib suke kok Allah kok melarat yang biasa to. Lah iku mungkin sirine nabi kadang diutang. Wong nabi menungso itu utang biasa to, gak masalah to. Susah ya apa, tapi utangnya juga kue kakean kan Nabi ya mau sidik gue ingin-ingin paham ya, kita itu salah kaprah sing dipuji Allah ya wani, ya mukni, ya lati terus kita itu koyok-koyok ora pantas ngalami itu semua itu keliru berarti kayak orang tunduk, gue pengiran, orang sujar kau wajah lanjut, afaman huwa qa'imun ala kulli nafsim bima kasabat wajah alu lillahi nafsu ini aku sing ayat sebegalai tentang wong tahajud aman wa qanitun ana alaihi sajidaw wa qa'imah yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbi kul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamuna kena iswani tahajud tenan iku yahdharul akhirah mergo kowe wedi akhirah
jadi istighfar jaluk selamat yang akhir. Uang zaman akhir orang tahajud bersama. Wah, dari gerakan anti kemiskinan mesti arah. Tahajud bersama mesti gerakan anti gerakan sedekah. Artinya berharap dilipat ganda. Boy, dia juga gedeng, gue sampai gedeng. Tapi dia setuju bintu, tak jamin bintu. Tak jamin bintu. Sekarang ayatnya aman dua kawan itu. Ana alaini sajida wa qaima yahdarun akhirah. Lagi wajur rahmatah. Tidak suani tahajud mergo yahdarun mergo wedi akhirah. Lagi melana ayat ini, wong tahajud dengan ini. Robba nasrif anna adabah jahanam, Gusti hindarkan saya dari siksa neraka. Tapi tahajudnya yang saya ini, hindarkan kami dari kemis. Oh itu cara Abdul bin Mas'ud dicek sugeng di sweeping. Aku ya gue nih Abdul bin Mas'ud, Abi Ibn Abbas, cek nganggur ya apa ngertik nong. Tapi sampai nak jahat itu, dosa sampai nak gula itu. Tapi orang itu dia pintu, Pak. Ya biasa. Biasa. Ya pokoknya sholat itu yang maktubah ya semua lima itu. Itu kan ya mau tahu. Ya tahu sesuai kadari masing-masing. Tahajud ya mau tahu. Ini aku tenang, aku tentang kitab dunia sampai budaya. Jadi Abu Abu Mas'ud marani tiang itu terus lafaz minin nas ala malam yajibihi Rasulullah. Kejogeman dorong menuso berberat-berat ria apa sing ra dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan lha iya misale zaman iku kok wong duha kabeh seragam ora ono sing protes. Wong tahajud kabeh seragam ora ono sing protes. Akhire sak donya yo tahajud kabeh duha kabeh atau biya kabeh. Aku yakin wong kafir sing masuk Islam mikir ya. Waduh salat iku sak mono agi ya. Lho iya, sampe lo coba bayangin jadi orang Islam toh, bayangin orang kafir atau bayangin jadi orang fasik. Umpak mau disik, rauh Abdul bin Mas'ud, rauh Ibn Abbas, anaknya Mustafa. Berarti duha, yu tahajud, yu qobliyah, yu badiyah. Orang kafir dulu sampai masuk Islam, duh sholatnya apa wajib. Apa darah ini rauh wajib, orang kafir orang ngelakuin, kalau apa ditafsiri rauh wajib kan gak itu. Orang kafir orang, iku hebate perhitungane sahabat radhiyallahu anhu. Berhubung ana sing nentang kaya Abdul bin Mas'ud Ibnu Abbad, akhirnya sebagian besar ra tahajud. Alhamdulillah. Akhirnya wong Islam ku wani. Enak kok Islam mung 5 rakaat, sing liyane ora wajib. Bukti nek boleh ora tahu. Tapi aja anut aku, kula mau cerita. Seneng aku kok protes, wis tah aku. Kula nu mboten tersinggung, sampean ana kula ora tersinggung. Tapi nek elmune sing maca kitab ku kula maksudnya. Sama rapat dari dulu tentang kitab kunyah tentang sahih Muslim. Kanjeng Nabi nak ngelakoni sunat itu rasa selalu konsisten. Mergo wedi dianggap per. Saya akan bayang no, jadi wong kafir. Roh wong Islam duha. Duha itu ideal nak sunat Rasul walu. Coba kira loro, kira walu. Qobliyah duhur nak sunat Rasul papat loh. Coba ni loro. Lah apal kula lah sampean. Bae salate sering sampean apal kula nek riwayat. Berarti 8 mbek 4 piro kan? Piro? 12. Dhuure papat. 16. Badiae papat. 20. Qobliyah asar loro, 21. Wes badiae asar kriminal ya jelas ra ono. Pak. Qobliyah maghrib ora muakadah, tapi ya sunat to, tapi mboten apa? Muakadah. Terus bela maghrib alisa sholat awabin nganti metune isa. Bariku witir, sunah Nabi witir 11 lho. Ora telu kaya bar traweh. Nggih, kabeh hadis sahih witir pinten nggih, Pak? 11. Berarti piro mungkin iku? Mau wis 21, wis wake lah pokoke wake. Lha iku misale sak donya nglakoni kabeh konsisten, sing kabeh mlebu Islam ra sida tak jamin iku. Mikir meriah kan? Waduh, kalau gue Islam agak koper maupun. Tapi baru kayak ngomong segera agak kondiku. Bar sholat duhur pelencing ngopi. Ada yang bar sholat subuh mangan uduk. Terus meneng warung. Ada yang bar isa terus mangan tongseng. Yang masuk Islam kan mikir, aku nak Islam suka iku enak sih. Yang kaya iku aja.
Lah iya sak alim-alime sampean alim sahabat, alim Abdul bin Mas'ud, alim Abdul bin apa? Ya iki kula ngaji sampean ora usah tersinggung wis biasa. Artinya sing biasa tajud ya terusno, sing biasa duka ya terusno, jadi kok kegiatane sampean terusno. Tapi ora usah gawe hukum, sing gawe hukum ulama wae. Kok ulama sing diperhitungan, ya ulama sing gak mentok. Wong apa damel nikmate kadang diselingi wong diuji, ben ora dewa-dewakno. Nek kaya listrik ngeten iki, nek muruk terus wong ora nikmate listrik, bareng mati sak jam terus muruk alhamdulillah. Nak muruk terus menengah. Lah yo variasi ku penting. Jajal bojone rugen kon minggat telung dino, nak ra cintane tambah. Tapi nak awur terus yo ra cinta blas. Wong iki yo bener, wong iki bener. Lah kira-kira ibadah yang ngono iku butuh variasi, butuh nopo? Variasi. Yo ngono kok ra ro. Wah, yo ngono wae kok gak. Mau tak hitung biro. Sungangkai bro, masa mungkin dari Nabi telu tapi 11 awapin benar maghrib, bahasa entah waktu entah, urung wiridane bersolat sana telu, alhamdulillah telu terus kedap satu, saya buat ping satu, kulhu ping satu, nak lata kok kubro itu kulhu ini ping satu saya buma, ijazah Imam Malik, simbol kasno songon rokok no al, temen gue usah enggak orang mati diwajah no kulhu ping itu, kira satu saya buat. Datang Jawa Timur, satu sewa atau tanggung lalu? Satu sewa? Waduh. Cuma aku jagung, cuma calon-calon terus. Kalau lagi nanti diundang, nonton santri, alumni ini bapak. Bapak yang mati, sangat buktinya diwajah, no, atau kok kubur, mau cokol gue pengen satu. Satu sewa. Mungkin aku lagi semakin rapuh. Ya, bapakmu. Mau kan bebas no aku, bebas no dia. Kowe kok piye dadi anak kok ora bekti. Wong kowe iso ngaji. Wong yo di bapak kabeh ben nyelamet to bapake dhewe-dhewe. Woco dhewe mana. Kowe woco geman bebani wong akeh, wong-wong di urusan mbok undangi kon maca kulo kok bapakmu wis woco dhewe. Wong-wong ben maca ping 10 ben mulai 20 ben mulai. Nek kowe gelem ngono aku teko. Enggak tak umum nih, jadi monggo nasi mau terus pulang, mau terbawa baik jenengan, baca ini wajar. Tapi nak ada itu tuh tenanan ayo ini. Kok ngono tuh sih ketak cerita nih. Bapakku ibu, bapakku lo Kiai Nur Salim zaman Mbah Kabu udah tunjuk maca anak dulu pembatang ayo di baca lo piamba. Ya bapak, istiwa turi kulo. Ya bapak nanti kan, iki bapak amba, iki mbahmu, ya gue be aku, gue anak ayo, gue ibu pun. Wong iya, sakar para pihak mau coba kirim. Iku jenenge fair. Wong yo dibebani. Mrene kan di bapak dhewe-dhewe sira jelas warga de. Padha wae. Lah sing diundang yo GR koyo apa nyelamet to. Lho bapakmu dhewe lho selamat. Koyo ra di bapak, bapakmu yo ora aman kok malah. Wong kok malah aneh wae wis. Ngono-ngono ra apa kok. Tapi kayak gedeng ya dus, barang apa kok gedhi. Tapi kayak cocok ya wae ono goblok ya wong. Kecuali sahibul bait muni ngene, monggo bareng-bareng nyelametno bapak kita masing-masing. Wah, lan ngono ya apik rene. Dene fasilitasi daharan tapi sing dislametno kabeh. Bagus nang ibu. Tapi kan per satu orang rantau 1000. Perkarane per wong mau maca 10. Berarti kan urung podo slamet kan malah mergo kabeh ora. Omong iku wis. Tapi panjang wonten di sana al-ataqo al-kubro. Tapi kayak gini, wow, mesti ini wana. Melari ini bapak pas kabunduk di kapan kiai singi mami gitu. Tapi yang tak warai. Sampai nak kapan-kapan bapak atau ibu kabunduk. Ibu hudu sampai tahu ngimami, senajan itu bisa. Kabe ulama dawu, awla bil imama ibu, wong, nawa, anak. Mergos yang paling welas. Wong iya, soalnya itu ngomong basa-basi, ya, tongkor atau kora pantas. Mungkin ini, iya apa kiai mungkin muridnya nangis. Tapi biasa kan kadang teko apa kerja mau mati cacat. Sehingga ini kiai kerja mau mati. Gak teko gak pantas. Lah orang dongong ini mati ini nengdi. Mau mau andal no dongong-dongongnya orang kremeng. Mulai dawe ulama nak orang mati awlan nasi bil imam itu asfaku ahli itu anak. Kenapa? Ada yang pas bapak kabunduk di wonten kiai-kiai sing imami nggih kula menjen di daerah sana kan banyak orang alim ya biasa.
buatan kok sombong itu ya. Meskipun kalau di makmum, setelah itu makmum. Tapi kalau nanti ngimami pas bapak kabur itu tadi, mereka anak itu tetap beda. Biaya paling ngelas nih wong tua gitu kan. Jadi kudu roh hukum-hukum. Ini liane ya sekebe. Masih ada tahlilan bar maghrib, kadang ada sholat jenazah takono konsensus hati ini, cara kena direkam. Ambil dulu aja lah, jajan be wong. Jajan be wong cah mana? Ambil muni amin. Wong donga sing hadir ora mesti mandi, Mbak. Pemenan nek sing rodok musok, teko mati juga akhirnya. Paham ya, jadi wong kudu ro, mlane donga iku Rabbi firli wali wa lidayya. Nabi Ibrahim ya dongakno bapake piyambak. Lagi wali mukmin. Kaya Nabi Nuh ya orang tuane dhewe lagi wali mantah kala baiti ya mukmin. Walin mu'minin al-mu'minin. Jadi dua itu nomor siji anak ini orang tua ini apa? Anak, lihat-lihat ini buatan wajib. Lu ambil tahlilan apa untuk nyelati jenazah untuk itu. Saat ini kita ngomong lu rawani. Rian biasa. Kaya ini teko, sing anak ini ribet, notot teh, melebu metu, rajilas. Aku lu tak mati-mati itu. Gue yang kerja melebu metu, aku mulai. Lihat seperti ini semua. Lihat yang wajib dengan aku, aku ngeliat. Kondi ngotan anak bintu tapi ya. Akhirnya lugu, ah tenanan amin, tapi mulai tenan. Aku udah dengar jurai soleh amin ya, kok rai so di bang lokam lah kurang jelas semua. Mak berkulasi diudang ya, anak-anak es terlalu gus, tak mulai tenan aja lu. Kamu bisa parah, ya ini tuh mana yang lebih metu metu metu, karpet lu gini. Soalnya alasannya nonton karpet, so kau mau ayo kena itu. Ya gue salah kaprah nih, sing bener nih anak. Ya anak itu kan yang paling mandi. Maka mesti nas kaji Nabi Iza matabnu adam in koto'a amaluhu illa min salasin sodakotin jariyatin awa ilmin hentas awaladin sholikin yatu. Ini kalau ngomong itu biasa. Ini kita selesai ini kabeh bapak yang kita berikan, kalau biasa. Buat nonton hadis aw kiyayin sholikin itu buat nonton. Kita kiyai sholah yang dungak, yang ada awaladin sholikin yatu. Jadi anak-anak ini buat nonton mayite cek kesiksa. Dungo kula tak jamin gak pati mandi, kula ora pati ikhlas ae entuk omong. Tapi nek anake ndongakno tenanan kula ikhlas. Nggih Gus kula tenanan, lha yo ngono sing jelas. Tapi ana syaratine napa? Saleh kudu. Mung hadise awwaladin saleh. Wah, lha nek sing apa dhewe sabut telat. Lha yo syarate dungo mandi ku walad saleh. Ya tulah cek gampang, modal amin karena saleh. Ya tapi paling gak gue roh, nak hubungannya wong tua paling mandi nak didungan anak itu binas di Rasulillah. Ini ku dawe kanjeng Nabi. Tapi itu Jawa salah kabar, ambil pas rakyat itu sama yang mebu raja. Kudu ada kaya yang wani berontak ke sekolah. Nak sama anak keramat ya rauh sama rajamu. Tapi nak pulau wani. Tapi saat ini pun mampak. Sampai pulau tegak, semuanya anaknya harus menjadi siri situ. Orang kudu kabel situ. Kalau menyata amin tenang ke karena tinggal tenang. Dia pulang tu percaya banget kajian Nabi tu. Biwe kajian Nabi tu sendiri soal alam akhirat mengutak kasih yang pengiran. Nabi Dawu awaladin. Orang nong katis au kiyin solifin orang nong yualat tiku. Nabo warat artinya nabo. Nanti kau anak using saya. Sebenarnya hitungannya mandi yo anak miku. Coba kecewa no cik TK bok ngel-ngel, SD bok ngel-ngel, sebenarnya dendam menang-menang no kok dendam, karena dia mati di bar no bar, dia senang sing dungak no karena anak cik coklat tukok no, cik jajan, cik sanggup aja tuku dungak jadi nak mati, anak meleng-eleng, mau disini tukok no coklat, saya kira no ya tapi wawak cik isra, disebut waladina idha anfaku lam yusrifu walam yakun maka nabi nadzalika napa walladzina lan mangakala atuna kang ora donga sapa ladina mawo setane Allah ilahane pangeran afra ingkang liya walakuluna lan ora mateni sapa ngake nafsa ing awawan atikang harama ingkang ngaramna sapa Allah Allah qatlaha ing mateni an nafsa illa fil haqqi kecuali kelan hak mesti mateni hak kados kisah kados perang ngadepi wong kafir utawa perang-perang sing hak walai sunnah ya ora tau sino wa man tesapane wong ya kalau ngakoni sapa mandalika mung ngono kabeh wahid dan salah siji minas salasa
wong sing tau sirik, tau zina, tau mateni wong, tau macam-macam, yalqa moko methuki sapa man asaman ing dosa, ae ukubatan tegese siksa. Yudo afentikal nawa fikiraten yudo af ditasdid. Lahu kete mana para adab siksa yaumil kiamat ing dalem dina kiamat wa akhlut nanan sapa man fihi ing dalem ing adab ae bijas min fi'lani kan jazmi fi'l loro badalan halita dibadal. Wa bi raf imalan kan rafa'i fi'lan. Maksudnya orang diwajah yakhlut tapi yakhludu. Kalau kau kisami maksudnya buatan saya dibuat profilate istinafan halid dati istinaf muhanan halid dati hina no halun dati khal illa mantaba kecuali sing tumpah. Mengenai kalau suwun ini bukti ya nak ada wong garani wong sirik ku raiso di sepura maksudnya dosa sirik raiso di sepura nak ijek sirik tapi nak wis tobat yo di sepura. Ini ayatnya kan jelas mereka itu sing tidak yatu nama Allah ilan akhor gak tahu sirik, gak tahu mateni wong, gak tahu zina, nak ngelakon itu dosa, tapi ya ilaman tabah, jadi sirik orang naik sepura, naik jadi sirik, naik istobat ya tobat aneh-aneh, mungkin apal Quran itu yang sempurna, apal mendalil inna poha la yakfiru ayyisra kabi, wa yakfiru maduna iya tapi surat Farqan itu ilaman tabah, aneh-aneh itu nah apal sayap sitok itu rasa dalil, gue jimat ayam. Apalagi seayatnya kok gimana kok? Gak ada, ngumpung-ngumpung ini sirik, ini serasa di sepura, bisa sirik contohnya sirik, kita mau seneng ngakik, ada yang waduk yang darah ini sirik, aku nyembah pengenan yang Allah mau seneng ngakik, mau nganggur, gak kena hukumnya nganggur, gak kena, masuk ngono aja hukumnya kok ilaman kecuali uang tetapi diwak-diwak ada keris, itu namanya dilapi lo masih uang suka, ngelapi mobil perkara kelapi oke oke tapi diyakini gowo hoki ta masih wong nyekel duwe diyakini gowo hoki ora ora gowo duwe sumpek ra karuan wong sing nyekel keris sampe nyekel duwe ayo endi ayo sing nyekel duwe asire kabeh sak donya perkara ne ayo menak nyekel duwe dadi darane sire ku nyembah ilahan akhor nganti nyembah napa pangeran itu sirik iku wae ono ilaman ada ono gerakan mantap itu singkatan mantaba terus di bahasa Indonesia apa jam iya napa mantap dari singkatane mantaba singkat apa jam apa mantap maksudnya lah kula ra melok kok kula sering lah kok kula melok mantap lah kok perlu tobat aneh-aneh nah kok perlu tobat kok ono melok ya bergerak wajib ini gue lagi ini cocok mau gue lagi seneng mau tapi nak rawat wajib gue sama lo kafe gue nak cikiro wajib wajib gue lalu pun soal jadi sing gampang gampang ya gue lalu pengagum Abdul bin Masud tapi Abdul bin Abbas pun tak siamin nih kitab kitab gunyah karangan si Abdul Qadir Jilani ya nih si Abdul Qadir padahal ketuanya wali itu tapi so ngarang gue deh ape tenan talem tenan cocok gue lagi tenan jadi ilaman kecuali wong tabah kang tobat sapa man wa amalan iman sapa man wa amal lan nglakoni sapa man amalan iku kan amal soleh kang apik nyimpen sing akeh wong sing tau salah terus tobat ora tobat tok terus ngamal sing apik faulaika mongko te mongkon-mongkon kabeh yubati niku ganti sapa apa-apa sayiat im eng elek kabeh alwaqrota kang kasebut diganti hasanate ning kaapian fil akhir malah nak mantan preman kok tobat ku kabeh masalah lune sing elek iku diganti ape malah nak jare ulama sugan wong soleh mulai cilik gedun perkara ne roh wong sing tau elek-elek kok dadi ape gedun ning dunya gak nakal perkara ne kan gak entuk dunya gak entuk apa akhirat entuk ya akhirat tok ya tapi sing roh masa lalu sapa masa depan sapa wa karangan ana sapa apa-apa kufuran dat sing akeh nyempurane roh iman tur ate welase ayalah menyesal tiga si orang kisah-kisah sop Allah selalu mutasifan persifatan tidak dikaklar kufuran rahimah wa manti sapan wa mutabah itu tobat sop man wa ini gini hati ini gue ini ulo khatami surat nomor ini Furqan surat Furqan termasuk surat spesial ini khatam pas Dhul Hijjah itu terus bulan suci ini gue Dhul Qodah, Dhul Hijjah Muharram terus rajat lah Dhul Hijjah saya ngapain di sana gini mereka Allah damel sumpah wal fajri walayalim asri itu kabeh ulama dawuh asr niku nak Dzulhijjah kena awal berarti 1 sampai 10 Dzulhijjah. Nah Ramadan kena asr niku 20 sampai ngitung 30. Terus wonten juga malih, kula wingi kan rata terang loh ya. Sesuk kok sak akhir sampai Muharram. Ya yes, Muharram ge 1 sampai ngitung
10 terus wal fajri wala yalin apa asyik. Nah ini kan malam itu berarti malam itu no malam songo itu aneh-aneh seneng anak kok provokasi. Oh ini tak terang lagi sama ini seneng apa ngomong kok tukang fitnah malam apa? Malam Selasa. Wah, kok ada senengannya yang sensitif. Lu bicara kok malam apa? Jawab malam Selasa. Raya aman. Soalnya apa? Biasa merokokasi. Jadi orang wah, mantai sama ini wong ketabat obat sepaman minggu nubi sangking busani man. Kalau man saliannya wong kukira kan disebut sepaman. Wah, amin lana ngakoni sepaman soleh ramal soleh. Fa'indahu yaitu bila wahi matah. Jadi wong nakala kaya apa nak saiki wis tobat dianggap balik ning pengiran. Wis bergemanane tabai wong simba balik. Mana jogeman gede wong nakal ke sekali tobat wis balik ning pengiran. Fa'indahu yaitu bila wahi matah. Ini jogeman gede wong nakal iso wae iso ben tobat. Wis saiki soleh iso wae iso ben ra soleh padha ra ro. Lah kok ra ro ya menungso ya ra ro. Ora ro kok geger menungso biasa. ARC utik sebali sopo wong ilahi maring apa rujuan kelan bali tenan masih bali insaf fayu jazihi moko mal sopo wa iman khairan ing ape atau fayu jazihi ru moko mal sopo wa iman khairan ing ape waladina lan wong akeh la syaduna kang ora bersaksi sopo man asyura kelan saksi sing palsu saniki dosane wong senengane gawe kesaksian nopo palsu dadi profesi saniki pengacara hakim jaksa seneng gawe kesaksian sing palsu dadi duwe dise unyek seni palsu wis dosa saiki nyek seni palsu ku prospek. Ayo kita batuk segoro wal batin lalan batin. Wida maru nane kane liwatan sopong ake dilagi. Wida maru nane kane liwatan sopong ake dilagi. Kelawan barang sing ora penting. Lawan u barang sing ora penting to ragomu. Minal kalami dikse sange omongan al kopi hikang elek wal kiri lan liane kopi. Maru mongko liwat sopong ake kiroman kelawan terhormat. Manane kalau meliwati barang batin dia berlaku secara terhormat. Manane ora terlibat barang batin. Muridina dikse mengo kape andu sange barang batin. Waladina lan wong akeh dadi kiro nalikane den elingna sapa ladina wa idu tekse dinasihati sapa ladina dinasihati bi ayati rabbim kelan ayat-ayat pangerane ladina ayu Qur'an tekse Qur'an lam yasiru mongko ora tenang maksudnya ora njungkel maksudnya ora selalu yasutu tekse ora gugur sapa ngakeh ali ing atas ayat suman khali budek wa umyanan khali ngopo makane kadang bahasa kasar ku penting dadi terus mergo Qur'an diapa kadang nganggo bahasa kasar. Ciri utama wong apik uki nek diperdengarkan ayate Allah ora ngopok ya ora budek iki bahasane kok ya ora ngopok ya ora lan rata-rata ulama ya ana cangkem eleke mergo kadang-kadang barang saku nek diterang alus-alusan ora kasil kudu diterang secara full. Wong apik iku sapa wong nek diwacana Quran ora budek ya ora ngopok nek dilam yakhiru alaiha summam wamyana summan maknane ora ngopok wamyana ora apa mi micet. Balkoru balik bodoh jungkel sopong ake samiin jungkel maksudnya jungkel kesujud samiin khaling rumah no kabeh nazirina khaling gelem mikir kabeh muntafiina tur ngalap manfaat kabeh ketika diwaca no Quran ini ya siap mendengarkan siap melakukan siap ngalap manfaat orang ngopo orang micek ini bahasanya dapak orang ngopo orang micek dan barang paku kadang diterang no kudu cangkem ya cuma berhubung Nabi tetap ngendikan kan lho gitu. Lembek atau berhubung Nabi darah ini tetap nopo. Nabi Ibrahim mencari berhala, nama tak tahu dono cerita. Mencari berhala kecuali sing tua, sing gede. Terus dikalungi petel. Karena dikalungi petel, wong-wong roh kape. Sopo. Jadi Nabi Ibrahim yo takok nopo sing gak kapok nggak pernah ngomong. Karena kita koi Ibrahim utak kamu lu buta kok nanti. Wong berhala kok kan nakoi. Utak kamu lu buta kok. Wong berhala kok kan. Akhirnya Ibrahim mbak, ya utak malah buta kok nanti bro lo kok sembah. Ya Ibrahim ngertikan ya ufin lakum wali mata abuduna min dunia ini utang Quran. Ufin itu mana nih? Ya jancok ini aku cara jauh itu. Lu nge ufin mana nih? Ufin lakum ini aku jancok tenan, ngosok bro lo kok. Mbak, ini jancok tenan Ibrahim, aku jancok tenan ya bro lo kok kok nakoi. Lah aku jancok tenan bro lo kok nyembah. Pangeran nak ngelingno barang sing jelas ya jelas. Misalnya ana wong rabi dikeloni puluhan tahun, paham ya? Bareng mbok pegat donyane mbok jaluk.
Iku pangeran nak nyak ya wa kifa ta'khuduna wa qad afdha ba'dukum ila ba'd. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a ata'khuduna buhtana wa ithman. Wa kifa ta'khuduna wa qad afdha ba'dukum ila ba'd. Cek mentalane mbok keloni 10 tahun. Mbok kei mobil lemari mbok jaluk meneh padahal wis tau blodor bareng, afdha iku tau udo bareng. Cek mentalane. Cara tangkeme elek kula nanti nerangno ngoten terus ana wartawan seneng ngaji kula to. Bener jenengan Gus tangan. Lha iku misale lontes entek dhuwit akeh lho Gus padha. Yo dene yo wong saleh, wartawan saleh tapi pikirane dhekne cerdas. Ngeloni 10 tahun. Misale lontes paling mulah 20. 20 ping. Kan nak sawulane kan nak 20 sawulane piro Mas? Gak jawab. Piro? 600 setahun ada 6 juta lah ada 10 tahun suwida lah lain suwida yang kayak imi yang mau jaruh menem lah yang mau dipikir kono paham pengirahan nak ngiling no ya wakil patak sudunah wako da abdo ba'dukum lu podo udo bareng terus kelon bareng ngono kok dijaluk cuma pengirahan apa orang biar kasih misalnya kita udah bayar piro orang ngono ikutan kemewong tapi saya pastikan Allah nak ngelingno apa itu tegas jelas maksudnya apa? Jelas ya ngelingno biasa wa kaifa ta'khuduna wa qad afdha ba'dukum wila emang itu gak jelingno nyerah paham paham lalu ini istilah ya lam ya khiru alihah semua bangnya mau ngapain itu apa? Sing nak diwaca ayat Quran orang apa? Orang itu nah sama ngaji ke ilio yang gue sopan gimana gue tapi aku lho raiso, soalnya kayak aslinya lho ewa repot tapi orisinil kulo, karena gak tak poles, jadi ini ini artinya ayo saja, rapat saya takut lagi ini sing alim, maknanya gak kayak kita omong nah ini ras tujuh, ya keliru karena bener kulo, macam artinya kulo oh dibantah waladina lan mengakai ya kulo, nakang bodoh ngucap sopa ladina, robbana hablana ke pengiran kita, kap, kulatu lima rungi panjenan alman kita, minta suha jina, sayang buji-buji kita, wajib riyadina lan anak turun kita bijam iklan jamal di frosi dan ifrat jadi anak bujo soleh sedenten kurno tayun halnya sing nyeneng nomor ipa jadi nomor siji wong itu ngano anak bujo rasa kir wong nomor siji itu ngano anak bujo mak di anak di bujo sing nyeneng no lana maring kita nyeneng no maksud di ukurannya bi an narahum gambare anto ningali kita hum ingkabe hak muti ina hal itu atapi lakamar yang bantintan ngeroh anak sholat itu seneng ngeroh anak kok ibadah senang, orang kok senang nanti ini juga buat ini. Wah, mana nih nyenteng noyo, pokoknya toh ahli, pokoknya nabo. Contoh kadang bantah kue, dan bapaknya perlu dibantah, nggak usah. Keliru bapak, keliru nabo. Sapi gede, ya saya jenjak cilik oleh salah, tak cilik salah ke sepuluh pengiran anak gue sing salah. Di sepuluh pokoknya, terus tua, terus nabo. Lawan itu bantah sing lanang itu sepuluh pengiran, jadi nabo itu tiga wew. Sokokat dilahir awat, jadi ego sing bingkong mbok kenceng no putung, mbok baro bingkong nah ini aku udah salah, biar sampai lo nopo salah sebenernya ngamong, wah ya kesel diri seneng aneh kok dibalas mbok ngeregani wong lanang lah pokoknya direga biasa, aneh-aneh wacalan kelaturi damel pantinan lanama nak ingin tolit mutaki nama ringkong sing takwa imaman yang jadi pemimpin jadi wong itu wong takwa lae butuh pemimpin butuh panutan. Ulaika temungkon-mungkon kabeh yudi zauna iku den wales saka ulaika al-hurfata ing pintu sing swarga utawa kamar sing swarga. Manane al-hurfa ad-darajatul ula tege derajat sing dhuwur fil jannah ing swarga bima sabaru sebab padha sabar kabeh ala taatillah. Wa yulaqona lan den petukna sapa ngakeh disambut sapa ngakeh ditasbih. Wa yulaqona wa taqfif wa yalqona ma fathul ya sebagian qiraah mboten wa yulaqona ta napa wa yalqona fiha ing dalam hurfa itu hurfa tahiyatan yang penghormatan wassalaman dan keselamatan dan malaikat itu yang malaikat khalidina halil langgeng kabeh fiha ing dalam jannah sampai niku ning swarga terus khasunat api apa jannah apa ne mustaqarron yang tetep wa mukoman nang panggonane mau di ai komatin ning sepanggonan mukim lakum kedhi wong akeh wa ulai kalan kanggo wong akeh wa ma badau khabaru ibadir rahman mustaqar khasunat mustaqarro mukoma mau di komatin lakum ayya dikse utai swarga wa ulaika lafat ulaika ma ba'da ulan sa'usi lafat ulaika khobaru ibadur rahman jadi khobari lafat ibadur rahman al-muqtada ikan jadi mutada wa ulaika wa ibadur rahman illadzina yamsuna alal ardina wa
hauna wa idha khotobahumul jahiluna qalu kul ya Muhammad tu mutabasiru ya Muhammad ya Muhammad ya ahli maka tamari penduduk Mekah ma ya'ba'u bikum rabbi ma ya'ba'u rapaduli bikum lansiro kabeh sopa rabbi pengiran ingsun naula du'akum pomo radunam. Jadi wong kafir sing urung iman ae barokah donga diperhatekno pangeran. Umpama wong kafir gak tau donga uga diperhatekno pangeran. Kinunjukno donga luar biasa wong kafir iku umpama ora donga iku serah diperhatekno pangeran. Berhubung donga tetep diperhatekno. Wong kafir nak donga kan muni ya Tuhan tetep. Ya Tuhan, ya Allah, ya Allah sebab kono basa. Tapi piye wae yo donga. Gara-gara donga diperhatekno. Nah, ini donga iku tetep penting. Tapi aja keseringan iku demonstrasi jane. Donga wingi ro kesempatane kok donga meneh. Mulane sing aran hikam, kula nate ngaji niku teng Jepara niku sampe sing kiai-kiai do nangis. Tapi nangis temen ngene. Walagus mboten makom kula. Maksude ngeten, hikam di hakal tapi aja ndek kula fair mboten. Kula niku nate haji nggih nate umroh. Nggih nate nggih anggar dalu nggih to. Anggar teng napa ngarepe Ka'bah jeneng Multazam. Ngarepe Multazam itu, ya Allah. Anggar apa itu bagus eling. Gusti kula ini ampun tuh, jenengan mesti eling. Jadi mun kula baleni jenengan mesti eling. Jadi